Kerajaan negeri telah menubuhkan satu jawatankuasa khas bagi menyelesaikan isu kelewatan penyiapan projek bebas cukai di Pulau Bayas, Tasik Kenyir, Hulu Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Maklumat Negeri, Arifin Daraman berkata, jawatankuasa menilai serta menyelesaikan isu Pulau Bayas itu dipengerusikan oleh Pengerusi Jawatankuasa Infrastruktur, Kemudahan Awam Utiliti dan Teknologi Jauh Negeri, Dr. Mohd Putih. Isu sebenarnya adalah ketidakupayaan kontraktor lah yang sedang menjalankan kerja-kerja ni, yang krennya telah dipindah ke darat dah untuk menyiapkan projek ni. Kalau dari segi asasnya, kalau ditolak yang telah dibelanja dengan jumlah yang dicadangkan 55 juta lagi, tapi oleh kerana projek ni tertangguh, saya yakin kalau betul-betul nak disiapkan dengan prospek asal dia, maka jumlahnya melebihi dan saya jangka lebih daripada 75 juta. Kita sedang mempertimbangkan option sama ada kita nak terminate terus atau mutual termination itu, ataupun kita berbincang apa ni, tadilah ada tiga tadi, mutual satu, terminate terus ataupun beri peluang kepada kontraktor tersebut dengan adanya tambahan baru, kontrak-kontrak barulah, maksudnya ada option-option baru kepada dia untuk dia meneruskan. Kerajaan akan pertimbangkan balik sama ada sesuai ataupun tidak untuk masa sekarang menjadikan Pulau Bayas itu sebagai pulau bebas cukai. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media selepas sidang Dewan Undangan Negeri ke-14 di Wisma Darul Iman.